via desktop Adobe Postanova namo kanal Breakless di Honky Factor. Oke, beralih ke part 30 ya, antara setengah ending atau endingnya. Gak tahu apakah ketemu Tante Elysia. Ayo lanjut. Oke, Azur abis yang ke-10. Dan ini cuma satu. Gak tahu ini buat si Pardo ya. Let's go. Oh, ending. Klein 2. Apaan ini? Wah, gila. Ada klein 2 dong. Ini klein biasa ini. Wah. Harus pilih antara salah satu. Kayaknya itu harus pakai. Wah, kayaknya udah mantep. Gua ngerti. Bisa di-upgrade dulu kan? Oh iya, berarti full aja. Oke, 30. Pas. Ayo, Hua. Aku percaya padamu, sayang. Ini aja. Let's go. Kayaknya final ya. Dialog? Ada dialog. Oke, kayaknya ini part terakhir nih. Setelah beberapa saat, semuanya masih berusaha memadamkan kemarahan Kalpas. Waduh. Sungguh lelah. Profesor, tolong jangan bercanda begini lain kali. Tidak setiap kali ada 4 orang yang cukup terampil bela diri yang dapat membantumu menahan Kalpas. Lepaskan aku harus membunuh wanita ini. Parah banget lu. Kalpas. Wah, aku hampir tidak tahan lagi. Tidak ada cara lain. Terpaksa menggunakan ilmu terlarang yang diajarkan master hanya untuk upaya terakhir. Kalpas, kamu tenang dulu. Bukan, tanganku terkena hua. Suara Kalpas berangsur menjadi lemah. Kemudian kepalanya lemas. Dia lalu tidak bergerak. Dia akhirnya tenang juga. Pakai jurus ya hua. Dia itu shock karena kamu. Ini. Sial, kalian bisa sejauh ini sungguh sebuah keajaiban. Aku juga tidak sepenuhnya bercanda. Lagi pula tidak ada yang bisa menjamin tidak akan ada konfrontasi dengan pemain lain di game mendatang. Hanya sebuah mengingat baik hati. Terima kasih kamu telah mendefinisikan kembali baik hati untuk kami. Profesor, jika misi kamu bukanlah sebagai musuh kami, lalu sebenarnya apa? Kevin, kamu sejak kapan jadi penasaran begitu? Karena pengingat baik hati darimu, aku rasa harus sedikit lebih berhati-hati. Jika kamu ingin bersama kami, setidaknya beritahu kami bahwa kamu adalah teman atau musuh. Semuanya mengalihkan pandangan mereka ke Mobius, bahkan Kalpas yang kehilangan kesadaran seolah menatapnya melalui topengnya. Baiklah, permintaan yang cukup masuk akal. Mobius dengan santai memberikan kartu misi kepada Kevin. Tapi kalian mungkin akan kecewa. Kartu misi milikku sama sekali tidak bisa dibuka. Apa? Kevin mencoba membuka kartu misi Mobius, tetapi tetap tidak bergerak. Yang lainnya juga mencoba satu demi satu dengan hasil sama. Sama seperti kartu Elysia. Iya juga ya. Yang sebelum masuk ke Captain 2 ya. Situasi yang sama muncul di 2 kartu. Kemungkinan terjadi kesalahan relatif kecil. Benar, pembuatan kartu ini sangat rumit. Mungkin Filvi yang membuatnya. Dengan teknologinya tidak terlalu mungkin muncul cacat desain. Oh, ternyata kartu Elysia juga tidak dapat dibuka. Menarik. Aku semakin penasaran karakter seperti apa pemilik pulau ini. Kevin mengembalikan kartu pada Mobius. Nih, balik lagi.
Jadi, aku sekarang teman atau musuh? Sepertinya lebih rumit dibanding sebelumnya. Tidak, Profesor. Kamu tentu adalah teman kami. Terima kasih, aku percaya Kalpas juga pasti berpikir begitu. Kalpas ternyata sedang berpura-pura tidur. Profesor, ada satu pertanyaan lagi. Kamu berkata sebelum Elysia ada di dalam istana ini, apakah itu juga berbohong? Tidak, aku melihatnya masuk ke dalam, tapi hanya sesaat, tidak lama sebelum kalian datang ke sini. Masuk, tidak ada yang memaksa atau mengikutinya. Aku tidak melihat ada yang memaksanya. Ini terlalu aneh. Percaya atau tidak, semua terserah kalian. Kevin, bagaimana menurutmu? Bagaimanapun, sebaiknya masuk dan periksa ke dalam. Aku juga setuju dengan Kevin. Benar. Sudah datang ke sini, tidak mungkin kembali begitu saja, kan? Sepertinya kalian sudah membuat keputusan. Oh ya, hampir lupa ada satu hal lagi yang harus kalian ketahui. Aku hanya penjaga palsu. Kalian masih harus mengalahkan penjaga sesungguhnya. Benar, yaitu klan nomor 2, monster besar yang disebutkan Kalpas sebelumnya. Apa? Dengarkan dulu, jangan terlalu bersemangat. Seperti yang aku katakan, dia telah aku jinakkan sepenuhnya. Tidak akan menyerang kita. Aku akan memanggilnya sekarang. Kalpas, kamu bisa menyerangnya pelan secara simbolis. Selesaikan misimu, lalu kita dapat masuk. Pantas saja seseorang yang ternama di dunia biologi sintetis. Nomor 2, waktunya untuk bekerja. Jentik dong. Sialan, manggilin ini si klien nomor 2. Bos ya. Dasar laut yang awalnya tenang tiba-tiba berguncang keras. Bayangan istana tampak hidup mulai menari dengan cakarnya. Tentakulus raksasa yang berbaring di dinding luar istana menggeliat dan mengaum. Kumis dan cakarnya hampir menutupi seluruh bangunan. Kepalanya yang besar mendekat dengan rasa ingin tahu. Mobius. Profesor, kamu yakin itu tidak akan menyerang kita? Tidak akan. Kamu bisa menganggapnya sebagai seekor kucing yang lebih besar atau semacamnya. Lebih besar. Itu adalah keajaiban nomor 2. Kalian tahu, dia sebenarnya adalah makhluk invertebrata umum di laut ini. Yang ukuran umumnya bahkan lebih kecil dari manusia. Titan. Tapi karena sejumlah mutasi, nomor 2 tumbuh dengan liar hingga pukulan kali ukuran rata-rata populasinya. Oh iya, bahkan tidak termasuk kasus khusus nomor 2 ini, kebiasaan makhluk ini sendiri sangat langka. Mereka memiliki kesadaran tinggi terhadap teman-teman sejenis. Saat teman sejenis diserang, mereka bahkan akan membalas para pelakunya, menunjukkan agresi yang sangat tinggi. Waduh, berarti kalau ketemu kita langsung dihajar dong, masih dianggap orang asing gitu ya. Sialan dah. Makhluk invertebrata yang bisa mendendam, luar biasa. Mereka juga memiliki cara untuk menandai dan menemukan para pelaku itu. Mereka memiliki kelenjar khusus yang mengeluarkan zat pelacak dan menempel pada penyerang saat mereka terancam dan diserang. Ditandain. Bahkan jika penyerang melarikan diri atau serangan itu terjadi sudah lama, mereka tidak akan melupakannya. Wah, sungguh jarang. Kalian ternyata juga bisa tertarik pada pengetahuan alam, mendengarkanku dengan serius. Di saat ini, monster penjaga besar itu tampaknya menemukan sesuatu yang menarik. Menundukkan kepalanya dan menggosok ke Kalpas seperti mencium suatu aroma. Kenapa ekspresi kalian begitu serius? Si dasar laut kembali bergetar dengan hebat. Sialan. Ayo,
akhirin ini. Di pagi. Gua percaya sama Hua. Oke, mati. Ayo, teruskan. Hai, Klein. Dibagi semuanya. Iya, nggak bisa ini nomor 4. Aduh. Oke, let's go. Satu, dua. Aduh, nggak bisa. Reset. Impel, nice one. Dibagi menjadi dua. Dibagi lagi impel. Dibagi lagi dan bisa. Oke, lanjut maju gua. bentar. Ya udah, snatch a die. Nanti kalau itunya ada weekend, ya udah kita tuker. Point give back, jangan. Reset blessing. Oke, tumpuk cil ada. Below. Isi garam, tapi masih penuh. No damage ya. Masih belum ada donate, no damage. Thank you, berarti dibagi. Jangan. Iya, dibagi dulu. Dibagi semuanya. Kita impernya dulu. Langsung ini. Oke, serang dia. Langsung mati. Oke, nambahin. Let's go. Tanggung. Impair. Ini dulu yang dibagi. Sama nomor 5 juga. Nomor 4. Serang. Waduh, masih kuat kok, Klein. Impair. Wow, dibagi dulu. Serang. Gua percaya sama Hua, ayo. Bisa deh. Impair. Satu lagi, langsung dapet ini ya. Elf Blessing. Gak ada. Impel. Dibagiin. Ya. Konduktif. Lima. Serang. Satu lagi. Nice one. Tinggal cari weekend diganti dengan snatch a die. Oke, ini dia bosnya. Gagal, cek deh. Blessing. Time Master. Yaudah, Time Master aja. Oke, ini dia yang terakhir. Klein 2 dengan darahnya 67.390. Sialan. Impel. Dibagi. Oke, weekend. Selesai, serang dia. Klein 2. Aduh, di skip. Aduh, kutukan sama kena api lagi. Kutukan di sini. Kutukan impair, jangan weaken. Aduh, impair.
Gak bisa, oke, okay, nice one. Weekend. Ya, angka satu lah. Serang. Time Haster. Terus. Dibagi. Terusan juga dibagi. Weekend dulu, impair masih banyak ya, serang. Oke, 54% ya. Oh, untung bukan kutukan itu. Weekend. Dibagi, dibagi. Impair masih banyak, ayo serang lagi. Aduh, armornya 13.000. Sialan. Masih banyak ya. Serang. Armornya masih gak mempan, ada time haster. Weekend. Dibagi. Dibagi. Serang. Armor hancur. Ya. Kutukan lagi. Oke, enggak apa-apa. Kutukan lagi dong. Ya, ya, ya. Dan yang mana? Weekend dulu. Bagi. Dibagi. Serang. Aduh, kutukan. Nongol lagi, nice one. Serangan terakhir kah? Oke, kayaknya serangan terakhir. Akhirnya selesai. Semuanya masih hidup? Hampir saja tidak. Untung saja Profesor Mobius tahu titik lemah monster itu. Kalau tidak, ada apa? Nomor 2, kenapa menyerang kita? Hey, tampaknya ada yang berkata dengan penuh percaya diri tadi. Tenang saja, dijinakan sepenuhnya, tidak akan menyerang kalian. Ini spesialis, tidak mungkin. Modifikasiku sudah sempurna, kecuali. Hey, kalian pernah menyerang teman sejenisnya sebelumnya? Bagaimana ya? Tidak hanya menyerang, juga membakarnya untuk dimakan. Siapa yang menyuruh kalian begitu? Keempat tangan menunjuk ke arah kalpas. Oh, itu yang gurita yang dimakan. Apa? Ya, kayaknya itu yang dimakan kalpas. Wah, sialan. Hah? Tentu saja. Bisa siapa lagi? Hah? Profesor, Tuan Kalpas, kalian lupakan saja. Kami sudah kehabisan energi. Kalian bertarung saja. Pada saat ini, teng-teng-teng, selamat kepada Kalpas telah menyelesaikan misi. Poin pemain meningkat hingga 3.000 poin. Untuk penghargaan bagi semua pemain, pemilik pulau dan akan muncul memberikan preview bagian kedua permainan. Hah? Bagian kedua? Ah, ntar dulu. Oke, berarti part 30 selesai. Itu kayaknya setengah endingnya. Dan ini dia yang terakhir. Oke, next video kita siap-siap yang terakhir ini ya. Baik, sampai sini dulu. Das Pidania.